Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, terima kasih jawapan yang sangat informatif. Saya hargai kesungguhan kerajaan untuk memastikan bekalan makanan yang cukup untuk segenap lapisan rakyat. Begitupun realiti yang kita hadapi sekarang ialah kita masih menghadapi kekurangan pengeluaran makanan dalam negeri. Ya. Kita akui yang itu. Saya selidik data kementerian tahun 2010, jumlah import makanan 30.3 bilion. Jumlah ekspor kita 18.2 bilion. Maknanya Malaysia merupakan pengimport bersih makanan. Polisi bagus, peruntukan cukup. Agensi-agensi kita sudah 50 tahun pengalaman, ya. Komitmen turun padang dan sebagainya kita tak ragu. Begitupun apa sebenarnya yang jadi punca kegagalan jaminan bekalan makanan yang kita hadapi selama ini berdasar kepada angka yang disebutkan tadi. Dan bagaimana sebenarnya usaha berterusan ini nak kita selesaikan atau atasi masalah yang kita hadapi ini. Terima kasih, Bapak Menteri. Terima kasih. Sebab saya pada macam yang begitu perhatian mengenai peluang makanan. Saya tidak nafikan apa yang Berhormat nyatakan tadi, bahawa memang kita masih mengimport. Tapi dalam masa yang sama, kita lihat bahawa penambahan pengeluaran bahan-bahan makanan di dalam negara kita semakin meningkat. Tetapi peningkatannya memang agak sedikit. Sebagai contoh, kalau kita lihat bahawa senarai-senarai yang ada pada saya ini, daging, hasil tunusu, dia ada peningkatan, tetapi peningkatannya sedikit. Ini kerana selama ini kita mungkin hanya menumpukan lebih kepada sebagai contohlah, macam kita padi ataupun ruminan, kita kata suruh rakyat beli ayam, beli lembu dan sebagainya. Tetapi kita mungkin terlepas pandang mengenai rantaian nilai. Rantaian nilai ini yang amat penting. Kerana untuk kita nak jaminkan harga ni, kalau rakyat hanya tanam padi ataupun beli lembu saja yang induknya, tetapi benihnya kita terlepas pandang kadang-kadang. Benihnya, kemudian kalau ada orang dapat benih yang cukup, kemudian makanan pula, makanan binatang tinggi. Jadi sebab itu ada petani-petani dia tak mampu. Dia kadang tak mampu nak beli makanan dan juga dia tak susah dapat benih. Walaupun kadang-kadang macam ayam, saya bagi contoh, walaupun ayam sekarang ni kita lebihan. Lebih kita dah capai 100% lebih. Tetapi harga masih lagi mahal. Sebabnya benih anak ayam naik, makanan ayam naik. Jadi dalam agro makanan ini kita akan memberikan juga penekanan mengenai rantaian nilai. Supaya kita nak pastikan bahawa step yang kita keluarkan ini dia ada berterusan sehinggalah kepada masalah pemasaran dan juga processing. Dan Yang Berhormat juga kata tadi, kita juga akan minta farmer, sebagai farmer yang telah pun ada dengan pasar taninya, yang dah ada temannya, yang dah ada agro bazar yang begini banyak, yang kita tidak nafikan bahawa sekarang ni memang banyak barang daripada luar masuk. Tapi dalam tempoh 10 tahun kita akan minta supaya kita akan buat dasar semua barang-barang yang dijual di pasar-pasar tani sebagai contoh yang punya farmer mestilah menjual barang-barang tempatan. Inilah kita kenakan kontrak farming yang dari itu Yang Berhormat Menteri telah umum ada peruntukan khas untuk kontrak farming 14 juta dan juga agro bank dan juga tekut akan tambah lagi 20 juta. Mudah-mudahan dengan konsep kontrak farming akan memberikan peluang kepada pejabat tani untuk menambahkan hasil mereka daripada mula rantaian asal sehinggalah prosesan. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri.